Martabak telur ya teman-teman. Ini bahan-bahannya ada daun bawang yang sudah saya iris-iris, ada wortel yang sudah parut, 2 butir telur, sama 2 sendok minyak, sama hu chow fen ya, garam, sama penyedap, sama 2 sendok tepung kanji ya, sama ini 300 tepung terigu ya. Ya, dan gimana tonton saya cara bikin martabak ya. Nah, tepung terigunya ya kita kasih air dulu ya. Taruh pelan-pelan. Kita kasih garam ya secukupnya, kita kasih garam, kita kasih penyedap, kita adonin sampai lembek ya, sampai adonan benar-benar tercampur. Lalu kita masukkan tepung kanjinya. Kita adonin sampai rata ya. Masukin minyak ya, minyak goreng ya. Kita aduk lagi sampai aduk sampai rata. Saya campur rata ya, begini udah tercampur rata ya, ini udah tercampur rata. Sekarang kita pecahin telur ya. Saya pakai 2 saja. Menurut selera ya, tergantung. Lalu kita masukin banyak ini apa? Hijau ini sama garam. Lalu kita masukin ini ya, wortel yang udah kita iris sama daun bawangnya.